terakhir TTI lagi, silakan turun. Kalau memang tidak serius, maka jangan salahkan kalau masyarakat dengan caranya sendiri-sendiri menyelesaikan kasus ini. Maka kami anggap pemerintah TTI gagal melindungi rakyatnya TTI. Yang sejak hari kemarin melakukan pendudukan pada lahan tambang milik PT Soe Resource, Soe Makmur Resource di Desa Sumpul dan beberapa desa di Kecamatan Timur. Di dampak signifikan dari pertambangan yang ada di Nusa Tenggara Timur terhadap yang ada di Timur Tengah Selatan yang dikelola oleh PT Soe Makmur Resource tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Bahkan sampai dengan hari ini, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan kemudian diabaikan. Namun sayang, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengeluarkan izin operasi pertambangan tidak melakukan satu tindakan apapun. Tidak pernah melakukan evaluasi terhadap semua izin-izin pertambangan yang dikeluarkan, termasuk izin pertambangan yang diberikan kepada PT Soe Makmur Resource. Kita dapati kewajiban perusahaan untuk membangun klinik untuk kesehatan masyarakat lingkar tambang sampai dengan hari ini tidak dilakukan. Padahal kita tahu bahwa pertambangan mangan sangat berpotensi terhadap pencemaran udara dan pencemaran air. Dan juga ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat di lingkar tambang. Tetapi sayangnya, kewajiban yang harusnya dilakukan oleh perusahaan tambang sampai dengan hari ini tidak dilakukan. Kewajiban-kewajiban lain seperti membentuk kesejahteraan rakyat melalui membangun infrastruktur-infrastruktur publik, listrik untuk rakyat, air bersih, dan lain sebagainya tidak pernah dilakukan. Belum lagi penyerobotan-penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang dengan mengabaikan aspek kultural yang ada di Soe. Ini berdampak langsung terhadap gesekan-gesekan sosial, terhadap konflik horizontal antar warga. Tetapi sekali lagi sayang, pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin usaha pertambangan sampai dengan hari ini tidak melakukan satu tindakan apapun. Kita menagih kewajiban pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk tidak saja memberikan tanda tangan pengeluaran izin usaha pertambangan, tetapi juga melakukan tindakan tegas mengevaluasi sejauh mana perusahaan-perusahaan tambang yang berinvestasi di Nusa Tenggara Timur memberikan keuntungan yang maksimal kepada rakyat Nusa Tenggara Timur. Bahkan sistem bagi hasil pun tidak jelas. 300 sekian pertambangan partai nasionalis yang katanya dari partai yang berhaluan Soekarnois untuk menunjukkan perspektif trisaktinya dalam lapangan yang berbicara Soekarnois, berbicara Pancasilais, berbicara Trisakti, namun mengingatkan sekali lagi kepada Guru Nusa Tenggara Timur untuk secara tegas mengevaluasi seluruh Nusa Tenggara Timur yang hanya berjanji untuk menyelesaikan konflik berkaitan dengan PT Soe Makmur Resources pun hari ini sebetulnya tidak mampu. Gubernur NTT saudara, sekali lagi saya ingatkan, Gubernur NTT saudara, hari ini faktanya turut tunduk terhadap PT SMR. Karena sejauh mana evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sama seluruh rakyat sebagai pemberi izin saya dari humas ada ya, saya dari humas. Saya sudah komunikasikan dengan Bapak, dia sekarang kepala dinas pertambangan yang sedang bergerak di sini. Adik-adik bisa sabar dong? Bisa ya? Okay. Nah, proses, oke okay, proses adik. Waktu proses kan baru dinas kesini, oke okay, ya?
Oke. Okay. Terima kasih. Ya, rekan rekan aksi. Ada satu suara kita melanjutkan. Aksi kita prioritas kepada rakyat di desa Sukul yang melakukan penolakan terhadap praktik pertambangan yang dilakukan buat PT SMR di sana. Tuntutan kami yang pertama menuntut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Gubernur Frans Leburaya untuk segera mencabut izin usaha pertambangan yang kami deadline sampai dengan akhir Februari 2016. Yang kedua, kami juga hari ini hendak bertemu dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuntut pihak DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk pansus untuk melakukan investigasi terhadap sekian banyak pelanggaran-pelanggaran strategis yang dilakukan oleh PT SMR maupun juga melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua izin usaha pertambangan, sekitar 300 lebih izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yang bagi kami banyak aspek kejanggalan-kejanggalannya. Terkait keterlibatan anggota TNI ya? Iya, terkait keterlibatan anggota TNI, oknum anggota TNI, kami juga mengecam kepada pihak TNI untuk segera menarik kembali oknum anggotanya yang selama ini membackingi perusahaan tambang. Gitu. Karena kami sadari bahwa fungsi TNI bukannya menjadi tenaga pengamanan pertambangan, tetapi menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu kami juga mengecam untuk segera kemudian oknum TNI ini ditarik kembali dari lahan tambang. Kakak nama siapa? Yosef Asafa. Sebagai apa? Ketua PRD. Kepentingan ke dalam toh. Ya. Tapi Bapak ketika izin, karena mencabut izin itu tidak mudah, Pak. Ya, ada dia punya prosedur, ada prosedurnya, ada mekanismenya. Nah, kalau masalah masyarakat yang ada di sana ya kita berupaya untuk bagaimana sebagai orang pemerintah untuk bagaimana masyarakatnya, kemudian perusahaannya, kemudian pemerintah untuk bersama-sama, artinya mencari win-win solution, ya, ya seperti itu. Nah itu yang kita sudah lakukan dulu bersama DPR juga. Turun ke lokasi, ke lapangan. Kita ke masyarakat, kita ke lapangan, sama. Ya, sampai saat ini karena itu kan saling mengklaim ya lokasi yang ada di dalam. Karena itu pro kontra pasti ada. Nah, kita bagaimana menjembatani supaya tidak terjadi konflik horizontal. Itu aja yang kita punya peranan pemerintah yang bisa kita laksanakan. Nah, harapan kita mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga lakukan pengawasan apa yang dilaksanakan di sana itu sesudah mekanisme tahapan pertambangan. Seperti itu. Walaupun banyak fakta yang dulu, nanti kita klarifikasi turun ke lapangan dulu. Bapak, tadi ada pernyataan dari mahasiswa yang mengatakan bahwa Pak Gubernur dengan Bapak sebagai kepala dinas ada dapat jatah dari PT SMR. Tidak ada. Mau dapat jatah apa di sana? Ya, sebelum saya jadi kepala dinas ini kan SMR sudah ada duluan, Bapak. Prosesnya sudah jalan. Ya. Saya ini kan baru 4 bulan jadi kepala dinas. Kalau ini upaya kedepannya seperti apa, Pak? Langkah-langkah kedepannya kita akan tertibkan. Ya, karena sesuai dengan regulasi Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah, kewenangan sepenuhnya sudah
perizinannya di provinsi, tapi tetap kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai kepala wilayah yang ada di sana. Untuk membangun pertambangan kedepannya ini yang berwawasan lingkungan dengan sistem yang saya terapkan sepanjang kepala dinas ini adalah pertambangan yang berwawasan lingkungan. Artinya tahapan-tahapan semua mekanisme prosedur yang ada di kegiatan pertambangan harus dilaksanakan. Nah, jadi kita juga tidak bisa tinggal diam, tetap kita lakukan istilahnya pemantauan, pengawasan di lapangan. Ya, seperti itu. Ya. Ada upaya, sudah ada upaya dari Bapak mereka terkait pemanggilan Direktur PT SMR belum, Pak? Itu dulu sudah kita lakukan, karena ini baru saya tahu melalui media juga kalau ada. Sudah memanggil? Dulu, sudah kita panggil, kita sudah selesaikan. Sampaikan juga hal-hal yang diminta supaya di istilahnya dilaksanakan ya. Nah itu ada beberapa hal-hal yang sudah dilaksanakan. Mungkin karena dengan adanya ini kita nanti juga akan lakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang disampaikan itu. Dari keluhan dari masyarakat Cukpul sendiri, janji dari SMR sendiri yang untuk pengalaman namanya Komdep ya, Commodity Development pada saat itu dia punya komitmen ya terhadap masyarakat. Itu satu, kedua juga CSR-nya ya. Kalau memang ada di dalam situ, ya kita sampaikan. Dan walaupun memang tidak tersurat, nanti juga kita akan menyampaikan kepada mereka. Karena di mana-mana ini kehadiran tambang itu, menurut versi saya tidak menyengsarakan masyarakat sepanjang mekanisme, prosedur, dan komitmen perusahaan itu dilaksanakan dengan baik. Ya, seperti itu. Tadi mahasiswa mengatakan ini pengawasan juga ketahui bahwa pertama kita dalam tahun ini semoga kendaraan operasional sudah ada, kita lakukan pengawasan yang lebih intensif lagi sehubungan dengan kewenangan yang diberikan dengan adanya Undang-Undang 23. Berarti selama ini belum, maksudnya kendaraan operasionalnya, kendalanya kendaraan operasional. Iya, kendaraan operasional dan tahun ini sudah kita laksanakan, dan itu menjadi catatan penting buat kita yang kita sudah juga sampaikan kepada DPR, dan itu sudah tahun ini akan direalisasikan. DPR dalam waktu dekat mungkin akan memanggil Bapak. Bapak siap? Siap. Siap. Bapak. Ya. Ya, itu pas. Setiap harus habis dulu untuk ketemu. Saya minta nomor siapa, Pak. Iya.